Jangan Kelangi Nyawaku, karya Cecep Gaul. Muridku, gajiku memang kecil, tapi itu tak menghalangiku untuk memberikan yang terbaik untukmu. Sepenggal waktu yang kuambil dari keluargaku telah kuberikan padamu. Sekeranjang cinta yang kubawa dari rumahku telah kusajikan untukmu. Sekotak kasih sayang yang kucuri dari istriku telah kupersembahkan. Muridku, mungkin kau tersinggung dengan teguranku. Bisa saja hatimu terluka oleh ucapanku, jiwamu pun tercabik oleh lisanku. Jika memang seperti itu, maafkan. Tapi muridku, semua itu aku lakukan sebagai bukti cintaku padamu. Itu semua bentuk kasih sayang yang bisa kuberikan, seperti cinta dan kasih sayang orang tuamu padamu, yang selalu mengharapkan anaknya berakhlak dan berilmu. Muridku, jangan kau ambil nyawaku. Keluargaku di rumah sedang menungguku. Istriku yang sedang mengandung buah hatiku sedang berharap cemas menanti kehadiranku. Ia mengharapkan kedatanganku untuk membawa pulang sekeranjang cinta dan sekotak kasih sayang yang kucuri darinya untukku. Muridku, kini ku hanya bisa menatap istriku dari jauh tanpa ku mampu mengusap linangan air matanya. Ku hanya bisa melihat kesedihannya yang mendalam tanpa ku mampu memeluknya. Ku hanya bisa memandangi perutnya yang mulai membesar dengan penuh kegetiran tanpa ku mampu mengusap dan menciumnya. Muridku, kini ku hanya bisa berharap semoga Tuhan selalu melindungi istri dan calon buah hati. Rawang, 2 Februari 2018.